semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, sekarang aku lagi di Spring Hill Restaurant. Ini kayaknya hotel juga, dan di sini mereka punya meeting room dan restorannya ada di sini. Dan ini masih di Kota Ruteng teman-teman. Aku di sini sama kakakku, sama keponakanku 2 orang, dan Cindy itu keponakan kakak iparku yang jagain keponakan aku dan anaknya dia. Kita ngumpul di sini karena besok aku udah balik ke Jogja. Jadi kalau kalian mau lihat tempat ini kayaknya keren banget. Kalau kalian mau tahu tonton terus video ini. Kalian lihat di sini ada area untuk antar jemput dan kita dilarang bawa makanan dan minuman. Dan ini dia masuknya teman-teman. Dan lihat keponakanku ini. Mereka senang banget bisa lihat danau di sini teman-teman. Jadi kalian lihat kayak ada ini, kolam apa danau. Dan ini ada ikan-ikannya pastinya. Keren. Mana senang bisa lihat ikan? Itu yang satu yang selalu. Itu. Afika, kalian lihat ini keponakan ku Afika, dia baru jatuh dan hidung kepalanya itu sampai darah. Mari masuk, bosu mau makan, gosok deh. Masuk. Halo. Jadi ini di teras depannya kayak gini. Ada tulis Spring Hill di mejanya, kayak gitu. Bagus. Sepi. Oke teman-teman, jadi ini dia buku menu mereka di sini dan ada informasi tentang mereka. Kalau kalian mau hubungi mereka silakan. Di sini Spring Hill Resto. Dan ini dia menunya. Di sini ada hidangan pembuka, ada apa? Lumpia, ayam gulung, stiker kepiting. Terus ini ada sup. Ini ada cumi juga, bagus ya. Di sini menunya tuh itu dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Apa suruh sama kamu? Wow, ternyata banyak banget menunya. Makan sup dan udang. Terserah. Sama pohon natal yang ada di sini, dan di restoran ini mereka nyediain pernak-pernik buat mereka foto untuk anak-anak. Oh, dia nggak mau. Hafika, ayo Hafika. Dia takut. Biar kakaknya tidak mau, dia tidak mau. Oke, jadi di sini nggak ada orang, jadi kita jadi santai sama pelayannya di sini. Teman-teman, di sini ada air terjun ini. Hari ini aku mau ke situ, tapi karena hujan akhirnya aku nggak jadi. Jadi selama aku di sini aku nggak pernah ke air terjun sama sekali. Dan di situ ada foto yang Bena. Aku udah ke sana. Oke, jadi kita di sini pesan air mineral, dan di sini yang paling populer di Flores itu ada namanya air mineral Ruteng, teman-teman. Dan pas kita di Ruteng jadi bagus. Asli. Ini dia udang lada hitam hot plate, dan ini kwetiau. Dan ini dia sup asparagusnya, kita pesan ini satu dan wow, ini besar. Mulai dimaafin. Oke, jadi ini dia sup asparagusnya. Kita coba dulu. Ini dia masih berasa, masih hangat, masih panas. Tapi pas kalian pindahin ke mangkok kecil ini tuh langsung dingin. Karena di sini tuh dingin banget di Ruteng. Siang-siang suhunya 21 derajat Celcius. Apa? Ada apa? Air. Mana? Itu tempat sampah itu. Teman-teman, kalian lihat semuanya di sini pakai jaket tebal-tebal. Bukan karena kita takut hitam karena ini malam, tapi karena emang cuaca di sini dingin banget. Oke. Okay? Lihat ini. Jaketnya kayak jaket salju. Cantik. Dia sudah ada gigi lagi. Gigi mana gigi? Oke, teman-teman, jadi itu dia Spring Hill Resto di Ruteng. Dan emang tempat ini sepi karena ini emang di kota kecil, dan biasanya orang ke sini, biasanya turis datang ke sini tuh pas mereka mau ke desa Wairebo. Kalian pasti pernah lihat desa itu yang di atas gunung dan cuma ada 5 atau 7 rumah di atasnya. Dan ya, makanan ini kayak normal kalau yang biasa di restoran biasa yang kita makan, enak.
Dan ya cukup ribet karena kita makan sama anak kecil kayak gini, lihat. Aku harus jagain mereka di luar karena di dalam kacau. Oke teman-teman, semoga kalian menikmati video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dan pastinya di Jogja lagi.